tapi lawan-lawan gara. Gue kesel gue lawan kayaknya hal yang lumrah. Hidup itu selalu penuh dengan masalah. Makanya penting banget yang namanya sekolah. Jangan tiap berulang gak mau dibilang salah. Lo salah, lo salah, gue yang salah. Ada di sini karena dia panas ada yang ngomongin dia. Makanya udah dibilang jangan mengusik hidup Nyai istilahnya. Ya. Itu mau dibikinin FTV. Judulnya jangan mengusik hidup Nyai. Lagi ada. Itu kalau sampai ada yang mengusik itu berarti parah banget, Oma. Gila. Justru dia datang karena ada yang mengusik hidup dia. Ih, kalau gua jadi Nikita habis tuh orang. Ya contohnya. Nih, yang ngomongin Nikita. Yang ngomongin Nikita nih, ini dia tayangannya. Nyanyi luar biasa. Saya kemarin habis bikin ragu, Om. MC luar biasa. Terus, desainer. Kang makeup. Makeup bisa. Apa yang dia nggak bisa? Belum bisa naksir perempuan, Om. Salahnya di mana? Ini orang, ini Ruben apa Nikita Mirjani sih? Belum selesai. Udah remes banget. Belum selesai. Wah, parah. Padahal gue masih yang ngisep. Iya. Itu hoak lu, Nyai. Padahal, Nikita. Aduh, berani-beraninya ngedit lu orang ngomong jadi, ih gila. Gila banget, Nyai. Parah. Padahal aku tuh gak pernah ngusik hidupnya kayak Gun loh. Tahu loh. Parah ya. Masa namaku di bawah.
bawa-bawa sih? Iya, barang maksudnya emang kenapa karena sih? Karena mulut lu kayak Nikita Mirjani lah. Emang udah siap dibongkar semua? Bongkar! Kalau sampai dibongkar, semua orang tahu dong gua piaraan siapa. Orang mah udah pasti gak percaya lu dipiara banyak. Makan lu banyak. Gak ada yang percaya, Boy. Sehat ya, Shay. Sehat ya, Shay. Sehat ya, Shay. Baik-baik, Shay. Udah mau lahir ya, Shay? Udah. Lahiran. Iya. Doain ya. Sabar ya, Shay. Aman ya, Shay. Aman ya, Shay. Shay, aman ya, Shay. Aman. Aman, bye-bye ya, Shay. Aduh, cincinnya tambah banyak, tambah kaya pasti ya. Aduh, Shay. Asli enggak? Asli lah. Ini kita mana pernah pakai barang KW. Dari ujung rambut ke ujung kaki, lihat toh. Wow. Iya semua brand, iya bener. Iyalah, Nikita Mirjani number one, best. Penjilat ya. Oke, susah. Yang penting hidup adem, sehat ya, lahiran. Lahiran mau kapan bulan rencananya? Bulan ini. Bulan ini biar cepat lahir deh, Shay, ya. Amin ya. Biar sehat. Kenapa biar tambah nyinyir ya kalau habis lahiran? Enggak, enggak apa-apa. Gue pengen tahu aja kayaknya anaknya bule atau mukanya Indonesia atau apa sih ini kira-kira. Ya Indonesia lah, bapaknya Indonesia. Emang aku selingkuh sama parah nih. Ibunya kan hidungnya mancung. Tapi kan ini dioperasi. Oh, operasi. Ya, dia bagus. Parah. Ya udah, hidung gua juga buat dikemang ini juga. Iya. Enggak asli. Kirain gua tuh ngomong. Takut. Enggak. Ini kesalahpahaman aja. Yang lebih banyak ngomongin lu tuh dia. Bukan gua ngapa-ngapain. Iya. Lu parah. Lu pas lagi lu di luar sama kru-kru lu ngomongin Nikita Mirzani. Oh, gua tahu. Oke. Biar lebih real, kita lihat ini dia. Gak ada. Nikita Mirzani akan menjadi host hari ini. Berapa lama, Oma? Apa? Kenapa sih? Ya, kenapa gue nanya? Lama, bentar lagi juga lahiran, Kak. Ya, gue takut. Siapa tau lu lahir di stage, kan gue bingung gimana. Masih lama. Ya udahlah sekarang ini, lu sendiri. Udahlah lu sama dia aja lah. Lu media geger. Iya gak? Aku sih gak masalah sama Kak Igun. Kak Igunnya masalah sama aku. Nah, tuh. Nik, Nikat, Nikita. Kayaknya kalau gue sama dia, kayaknya gue jadi superhero deh. Iya. Kayaknya gue bisa deh. Nikita, ini kalau seandainya Igun mau sama lu mau apa gak? Mau. Dah! Jadi pas dia lahir. Lu benar-benar pemakan segalanya ya, Mak. Lu sikat ya, Mak. Ini luar biasa, Shay. Dia makan salad, iya. Makan gudeg, iya. Makan agar-agar juga, iya. Ya udah. Dulu banget aku pernah sama agar-agar. Udah? Beda sih. Oh, sorry. Kalau gua sih, jelly drink, jatuhnya sama jelly drink. Oma belain dia, ngapain lah gua agar-agar. Oke, judul hari ini. Oh, ini cerita ala-ala nonton ini konser. Ini pakai lagu ya? Lagi? Enggak, ala nonton konser. Cerita kita lagi ngelihat penyanyi. Oh. Ya kan? Judul hari ini, judulnya adalah Duh keren, duh gemes, gantengnya aku padamu. Aku temanya grupis-grupis, Oma. Grupis-grupis. Oh. Oke, sekarang ini aku mau lihat ini apa? Foto grupis. Oh, panjang. Abis nyanyi keringetan. Oh, iya. Foto grupis dan pacar personil band. Coba kita lihat. Shay, halo, Shay, tukang cireng, Niki, halo. Niki. Ini kayaknya fotonya di ITC banget ya, orang-orang ITC itu, ya, Shay. Lihat dong hidungnya masih natural, ya kan, masih belum, ini waktu masih kerja di perusahaan batubara. Oh, iya. Benar iya. Kerja apa kedok? Kerja. Ya Allah sih, kalau dari dulu kedok. Udah jadi cabai, udah gak
kalau begini bentukannya dong. Ini ya. Ini jadi memang real. Real. Terus real. Ini ketemunya di mana? Aduh lupa. Oh. Duduk. Sama yang cerita ini Niki dulu pas lagi ada preskon, Toto lu nongol gitu kan dulu ceritanya lupa, tuh. Lupa Niki, lupa. Hah? Lupa Niki. Lu cepat lupaan ya Niki? Iya, iya. Iya kalau yang buruk-buruk tuh jangan diingat. Aduh. Jadi ini termasuk mantan lu yang buruk emang? Kan mantan itu punya gak banyak, lah. Kan mantan kan punya banyak cerita indah. Nah ini yang agar-agar. Ada lagi istilah baru agar-agar. Lo kalau mau pakai royalti ke gue lo. Iya bisa. Iya. Aganti bisa nggak? Tolong banget. Nggak jadi berapa lama waktu itu pacarannya? Lupa, udah lama banget itu. Udah. Tahun dua tahun ada ya Nik? Kurang lebihan. Kurang lebih. Karena Niki kan waktu itu bolak-balik Jakarta, Kalimantan, Jakarta, Kalimantan. Gitu. Oh, jadi ya udah aja gitu ya? Ya udah aja. Tapi ada kenangan indah nggak? Pasti ada lah, masa nggak ada. Pasti ada lah, nggak mungkin nggak indah. Berisik! Kenangan indah ya? Emang juga agar-agar kan ya, Kak? Iya benar. Tahu gue sih, gue nggak tahu. Oke, udah kita nggak, kalau nanya Niki ntar dikit-dikit, ya kan? Apalagi gue mau nanya lagi yang baru kemarin ini. Yang mana tuh? Yang baru kemarin ini, nanti kan gue, ada nggak pertanyaan tadi ya? Ada, kemarin kan ini kan ada kabar ya kan? Bukan kabar tapi memang kita dapat berita Chris Hatta. Ya, itu kalau lu sendiri komentarnya gimana tuh? Ya, kalau ya udah apa yang dia lakukan ya dia harus pertanggungjawabkan itu aja. Oh. Kan laki-laki gentleman harus pertanggungjawabkan lah. Jadi memang kita itu pas ya? Kejadian lu ada di situ ya, lu yang videoin sendiri. Enggak lah, ngapain? Di kono-kono juga udah banyak, Sa. Ya, aku udah banyak. Kan yang di koci benyong ya. Iya, makanya lu gaul deh. Yang kayak gini-gini tuh. Kita tuh harus bisa masuk di kalangan milenial, Shay. Ya, paham gak? Dia masih main Friendster. Dia masih... Jauh banget. Gue soalnya kalau gak salah gue juga lihat MRC. Di cuap-cuap.com ada ya, Om? Ada, iya. Iya. Gue juga lihat cuap-cuap.com. Aku mau panggil teman aku yang satu lagi. Ya. Ini udah lama juga aku menunggu kedatangannya. Akhirnya dia datang juga. Mau pepe. Ini dia, iya betul. Tias Mirasi. Jangan, kalau gue itu hamilnya selalu cerai, jadi lu harus cerai dulu pasti lu hamil. Hey. Oh. Jangan ini ya. Injak sama yang benar ya. Sebenarnya suka mancing, udah. Kalau gue injak, gue masuk penjara. Tapi itu di eranya udah lagi sih ya, kita kan pernah mengalami momen di tahun berapa? Tahun berapa Tias? Aduh ini gue tahun berapa ya? 2008 nih kayaknya deh. Ini. Itu ada 07. Ada? Lembu. Lembu. Ini lebih lama lagi ya? Ini 4,5 tahun dulu. Oh wow. Next. Teriak. Itu rambut gue kenapa keriting-keriting muter-muter begitu banget ya? Enggak, tapi gue bilang muka lo mah awet begitu. Sampai yang lo ada sekarang. Ini asli semua, muka semua asli ya? Kenapa asli. Sih? Emang kalau palsu juga pakai duit sendiri bikinnya? Benar. Ya, eh benar. Gila ya? Iya. Lu sih pakai bikin masalah. Nah, ini akhirnya pilihan terakhir. Bersama suami tercinta. Oke Tias, kalau sama suami ini pada akhirnya lu kan maksudnya sama anak band terus ternyata ini malah bukan dari musisi.
Dia musisi, dia drummer. Oh, drummer. Suami tapi cuman bukan vokalis gitu. Bukan vokalis. Cuman dia tuh teman gue dari SMP. Oh. Jadi teman kenal dari SMP. Tapi dulu SMP, waktu SMP sempat deket juga enggak? Enggak, jadi teman main. Dulu tuh sepupu-sepupunya dia tuh satu sekolah sama gue. Jadi main. Tapi bukan beda, bukan satu sekolah ya. Kita teman main aja. Terus 2008 tuh sempat lah kita sempat deket. Cuman ya belum jalannya. Enggak, emang maksudnya cuma deket aja terus belum jalannya. Terus udah mencar, punya pacar masing-masing. Ketemu lagi tahun 2014. Pacaran. Jodoh tuh ya, namanya jodoh. Tuh namanya jodoh, gak kemana. Dia ngomong soalnya, udah deh kita kayaknya dari kemarin gak jelas gitu, maksudnya dekat tapi gak jadi-jadi, yaudah sekarang mendingan seriusin aja gitu. Langsung digituin gue, jadi gue langsung. Lo oke? Ya udah deh. Tuh lo makanya gitu, dia langsung gitu. Seriusin tuh. Saklek, saklek. Tuh lo liat nih, ini di depan mata udah lo sikat. Oh iya bener. Jadi gak usah ribet-ribet lagi gimana caranya. Udah mandiri, semua udah ada. Eh, buy one get berapa? 3. Oh, buy one get 3 tuh. Oh. Kan gila lo kalau mama pasti diambil ya, Bu. Bagus semua lagi bentuknya. Iya. Oke, ntar gue ke orang pinter dulu, gue tanya-tanya ya. Coba dulu, gue tanya-tanya dulu gimana. Dia mau nanya-nanya dulu. Hidup itu harus ada pertimbangan, Bu. Tapi kalau Tias, kenapa lo milih? Tapi kayaknya kalau kita sama-sama bakal lama deh, kan? Lama. Tuh. Sama-sama giling. Banyak lagu, ketemu pasangan harusnya begitu. Biar klop. Ih, girang. Omanya girang, oma girang, ya. Gue gak ngebayang kalau lu berdua bersama ya, kira-kira apa komentar netizen ya. Indonesia geger, say. Itu gue bikin vlog kayak keluarga-keluarga Kardashians gitu. Berdua. Seru, say. Merdeka, lu juga tenang aja. Punya bini asik gini, masain, tenang aja. Tias, tapi akhirnya kenapa sih lo dari semuanya kan mantan-mantan anak band. Kenapa lo lebih cari yang seprofesi? Enggak seprofesi juga ya. Lo maksud sama-sama seniman. Internet ya, seniman. Kalau kenapa gue milih? Gue sebenarnya enggak milih apa ya? Kebetulan aja sih waktu itu. Ketemu waktu itu gue malah waktu sama Lembu dikenalin kan sama teman. Gue malah enggak tahu dia siapa. Ya. Dulu gue enggak tahu kalau dia tuh vokalis gitu kan. Ya udah terus cocok. Terus berikutnya ketemu lagi ya yang musisi juga gitu, kebetulan emang berderet abis itu kan ya, abis itu mulai enggak tuh ya. Mulai main terus sama sempat main bola sama gitu. Bukannya sama Raffi pernah juga? Iya, tapi kan Raffi bukan band. Bukan. Makanya maksud gue sama sama ya. Dan aku boleh Bu. Kalau Raffi mungkin dulu sempat nyanyi. Raffi bukan band. Kan ada BBBB. Iya, nyanyi tapi suaranya enggak enak, jarang sio kali kok. Iya. Oke. Emang iya kan namanya? Iya, Kak. Aku punya tayangan kompilasi dari Tias Mirasi saat jadi model video klip. Coba kita lihat ya. Ini dia. Bener-bener ratu klip ya, Oma. Lu ratu klip ya, Bo? Berapa video klip yang lu pernah jadi modelnya? Berapa ya? Dulu tuh bener-bener video klip ini banget sih. Orang tuh orang bikin musik tuh bener-bener prestis banget bikin. Betul. Udah gitu kita punya satu, dulu ada satu channel ya. Ada wadahnya juga. Ada wadahnya, bener-bener tuh orang nungguin gitu loh. Ya. Berapa ya? Gue 30-an kali ya. Wow. Bahkan tidak hanya video klip, bahkan gue kalau nonton lu malah FTV, bukan FTV kalau malu jadi kayak stripping ya, Bo. Ya, sering banget tuh FTV itu. Iya, FTV dulu sering. Jadi lu lebih nyaman mana sih sebenarnya, lebih FTV atau lebih baik series? Kalau sinetron kan gue emang lumayan jarang, maksudnya ngambil tapi nggak banyak. Kalau FTV kenapa gue suka? Karena kalau FTV tuh kan lo tau dong. Nah itu dia. Jadi gue tuh bisa explore apa karakter. Ya kan lo tau dong ada jadi tukang apa, tukang cendol, tukang jamu, tukang apa. Menurut gue itu satu hal yang tantangan aja sih gitu. Nah dulu ketika lo jadi pacar anak pemain band, kalau mereka konser lo suka nemenin gitu? Suka, ya kalau bisa pasti ikut nemenin. Kalau lu Nik? Nemenin gak? Salah nanya ya gue? Ya maksudnya. Kalau dulu lu nemenin?
Enggak sih, karena Niki sibuk kerja, karena kantor kan. Dia yang nemenin Niki? Enggak juga, oh, jadi enggak. Ketemunya kalau lagi balik ke Jakarta aja gitu. Oh. Tapi kan pada waktu itu dia lagi top-topnya tuh ya, Nik? Tapi pernah lah pasti kan. Ya pernah beberapa kali lah. Aduh bisa gak sih gak usah ngomongin yang itu? Iya. Nanti gue diserempet Baygon lagi, Chai. Iya, iya. Tapi dari semua pacar-pacar, paling frekuensinya paling banyak nemenin pacar manggung tuh waktu pacaran sama siapa? Ya yang paling lama lah. Lembu? Mau 4,5 tahun. Pas terus udah gitu, dulu waktu itu pacaran tuh masih awal SMA. Ya. Jadi kalau ketemu kan weekend ya gitu. Nah ke weekend tuh biasanya pas dia manggung gitu. Kalau waktu sama Tria? Tria juga suka nemenin. Kebetulan dia kan juga di Bandung kan dulu tinggalnya. Jadinya kalau ketemu ya kalau dia lagi di Jakarta suka nemenin. Tapi sama Tria ada 2,5 tahun. Komunikasi sama mantan semua close ketika lu udah menikah? Enggak, masih sama Raffi masih baik. Kemarin malah kerja sama Raffi. Terus kemarin kalau sama Cangcita sama hubungannya masih baik. Kemarin pas nikah ngundang, cuma mungkin kebetulan mereka enggak bisa datang. Sama yang lainnya biasa aja sih, maksudnya ketemu-ketemu aja. Tapi kalau ketemu enggak kenapa-kenapa. Ya, maksudnya mau ngapain? Mungkin Brownies akan menjadi tempat pertama mereka bertemu, ya. Dan siang hari ini enggak apa-apa ya? Oke enggak? Siapa dulu nih? Siapa ya? Yang mana nih? Kita semuanya. Dari semuanya apa yang ketemu siapa? Enggak semuanya. Dari semuanya lo paling kangen ketemu mantan lo yang mana? Iya, enggak ada lah, biasa aja kali. Biasa aja. Cuma nanti kalau lo kura-kura kira-kira lo enggak ngenakin ketemu dia, lo bisa ngapain aja sih? Kalau gue sekarang. Oh gitu. Jangan dong, tetap harus gitu, tetap harus ada hubungan silaturahmi baik dong. Gue enggak tahu dia reaksinya gimana, Oma. Sama mantan-mantan tuh harus hubungan baik ya, Nik ya. Benar enggak? Iya, ada beberapa mantan masih baik, masih. Iya, beberapa ya. Yang lainnya apa aja? Ada 3 sama 4 deh. Ada yang enggak baik enggak? Ada yang enggak baik. Oh, ada juga. Yang mana tuh? Yang kita panggil langsung ini dia. Gak apa-apa ya? Ya gak apa-apa lah, masa gue mau pulang? Tria Cangcuter! Pacar dibanding diputusin ya? Hah? Lu lebih sering mutusin pacar ya? Ya tergantung masalahnya lah. Biasanya gitu. Karena apa sih? Biasanya karena banyak. Gua mau reka adegan pada saat lu lagi mutusin Trias pada waktu itu ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Gua pengen tahu ceritanya waktu itu lu lagi mutusin dia. Naon? Astaga.
gue aja lupa. Tenang. Ingat gak dulu diputusin lo karena apa? Mau alap di mata lo naon-naon. Dia gak... Dia gak tiap saat ngomong Sunda. Gue kagak paham juga sama dia. Gak tiap saat. Lu yang salah. Apa dia? Lu yang salah. Coba. Action. Ya kali, lagi nyanyi, lagi nyanyi. Masa lagi nyanyi di konser, gue tengah-tengah gue. Waktu itu lagi pas kapan putusinnya? Pas kapan latihan itu terserah. Latihan apa gimana? Ya masa lagi latihan rame dong banyak orang. Ya udah pas tidur aja pas gimana? Pas di kuburan. Action. Di kuburan. Pas lagi di kuburan? Iya. Oke. Okay. Apain di kuburan ya? Action. Lu jadi makam sini. Aduh. Benang banyak. Action. Biar kata. Neng. Gue kayak ketemu teman. Neng, ini gak manggil Neng. Panggil lah? Iya panggil, ya sayang. Sayang? Naon Eta? Naon Eta aku. Dari tadi Naon Eta. Kamusnya terbatas ya, Iya, kenapa nyusul kesini Neng? Enggak kok, ada yang pengen aku omongin nih sama kamu. Oh ya kan di kuburan. Kayaknya... Susah ya kak loncatnya. Kalau gue jadi pocong, gue menakutin sebelum orangnya lari gue udah keburu capek. Ini ada yang pengen aku ngomongin sama kamu. Lihat. Gak tak lama pacar baru Tria pun muncul. Mohon maaf Oma, ya. Pocongnya takut liat kuntilanak. Pocongnya takut. Masa pocong mundur? Masa pocong mundur? Pocong hilang mas Pri. Takut lama-lama suka loh. Iya. Takut. Oke, lu berdua sini foto. Ini coba admin Brownie coba. Lu foto berdua. Bikin polling. Komentar netizen kalau mereka berdua kira-kira Igor menjadi ayah. Dari anak-anak ini Niki boleh atau enggak? Maaf. Hah, gue kebanyakan latihan hidup gue nih. Nah, dia. Iya gak? Bener gak? Iya. Lu nyandar dong kepala lu yang nyaman. Nah. Oke. Okay. Tolong komen ya di Instagram kita, nanti aku bacain semuanya. Eh okay. Bentar. Fotonya jangan kayak ibu-ibu dong. Kebalik ya? Iya. Kebalik. Lu jadi kayak bisa jangan ngatur pandang orang lah.